Di dalam mobil itu bukanlah saya, itu adalah Widi Piera. Maaf, saya sebutkannya. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. By the way, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau ada dari kalian yang punya problem, lagi sedih, atau lagi galau? Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nama Widi Pieratel yang terseret isu perselingkuhannya Pirgaun. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk, mari kita bahas bareng-bareng. Nama Widi Pieratel sempat terseret polemik rumah tangganya Pirgaun Lovechild dan juga Inara Rusli. Nama Widi disebut-sebut dalam sebuah pernyataan yang muncul di saat Tenri Anissa memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, Tenri Anissa membantah soal kabar dirinya ia menjalin hubungan gelap bersama dengan Pirgaun. Ia juga mengklarifikasi soal sebuah foto terkait dirinya dan juga Pirgaun yang dikira berduaan di dalam mobil. Tenri menjelaskan bahwa wanita yang ada dalam mobil bersama dengan Pirgaun adalah Widi Pieratel. Ia sekaligus membantah soal isu pernah tinggal bersama dengan Pirgaun. Ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 2 Mei, Tenri menjelaskan, di dalam mobil itu bukanlah saya, itu adalah Widi Piera. Maaf, saya sebutkannya, itu sudah dikonfirmasi, itu bukan saya. Saya juga tidak pernah ke kos sama laki-laki, dan saya tidak pernah ke Kalimantan. Lebih lanjut, Tenri juga menyatakan menolak disebut sebagai pelakor dalam rumah tangganya Pirgaun dan juga Inara Rusli. Ia pun menekankan dengan mengatakan, saya sudah sampaikan, dia temenan, tidak ada kaitan orang ketiga. Tenri Anissa sendiri tidak menampik bahwa dirinya memang mengenal Pirgaun. Ia juga mengatakan sempat bertemu dengan Pirgaun dalam kondisi berdua di sebuah kafe. Pertemuan itu dikatakan karena ada urusan pekerjaan. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Ya, yeah, maybe next time ini juga menjadi pembelajaran penting buat kita semua. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang sudah punya pasangan, usahakan untuk mengajak teman yang lain sehingga pas saat pertemuan itu kita tidak berdua dengannya. Takutnya ada fitnah-fitnah yang buruk juga. Kemudian di sini tidak hanya Tenri saja, tapi ada juga pacar dari Tenri yang bernama Dylan Kenneth yang juga turut angkat bicara terkait itu dengan perselingkuhan sang kekasih bersama dengan Pirgaun. Saat pertama kali mendengar tudingan itu, Dylan mengaku segera meminta konfirmasi dari Tenri Ajeng Anissa. Dan seperti inilah bagaimana statement dari Dylan, langsung aja kita baca ya. Oh pasti dong, konfirmasi saja walaupun saya yakin gak ada yang kayak begitu. Karena kalau ada apapun, dia pasti bilang ke saya. Selain itu, isu perselingkuhan yang beredar antara sang kekasih dan juga Pirgaun ternyata berimbas kepada pekerjaan hingga psikisnya Dylan. Dylan merasa takut nih untuk bertemu dengan orang lain. Bahkan ia malu ketika harus menjalankan pekerjaan di dunia hiburan. Ia pun kembali mengungkapkan lebih lanjut, sekarang juga pekerjaan saya kan di bidang entertainment ya. Sekarang mau mengajukan untuk pekerjaan-pekerjaan itu saya malu. Untuk ketemu orang juga, bahkan saya sudah nggak keluar sejak berita ini keluar. Dan pada akhirnya Tenri Ajeng Anissa melakukan somasi terbuka nih terhadap Pirgaun dan juga Inara Rusli. Karena telah menyeret namanya sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga mereka. Milano Lubis selaku kuasa hukum dari Tenri mengatakan, di sini saya mewakili klien saya, Tenri Ajeng Anissa. Hari ini memberikan somasi terbuka kepada Pirgaun dan juga istrinya Ina Idola Rosli terkait bagaimana pemberitaan yang tidak benar selama ini. Kita melakukan somasi terbuka dan akan dikirimkan juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan perminta maaf kepada klien kami. Dan apabila dalam 2x24 jam Inara Rusli dan juga Pirgaun tidak memberikan klarifikasi dan perminta maaf, Milano Lubis akan melanjutkan perkara ini ke ranah hukum. Menanggapi kabar tersebut, Pirgaun yang juga diwakili oleh Sandi Arifin memilih untuk tetap bungkam. Ia hanya ingin kliennya untuk berfokus pada gugatan cerai terhadap Inara Rusli. Selain itu, Sandi Arifin juga tidak akan menjawab somasi tersebut dan juga membiarkan agar hal itu berlanjut ke proses hukum saja. Tidak hanya itu saja nih, pihak Pirgaun juga mengancam itu akan melaporkan Tenri Anissa serta menutup balik jika tudingan tersebut tidak terbukti benar. Di sisi lain, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya yakni Andi Mulya Siregar sudah memberikan tanggapan terhadap somasi yang sudah dilayangkan oleh Tenri Anissa. Kepada awak media, kuasa hukumnya mengatakan, kita hari ini pertemuannya karena dalam rangka menanggapi somasi yang diterima Mbak Inara dari rekan kita Milano. Somasi itu ditujukan kepada Mbak Inara dan juga kepada Pirgaun. Maka kami telah berdiskusi dan memberikan advice hukum. Dalam konteks yang lebih mendalam, Inara Rusli dengan tegas memberikan tanggapan terhadap somasi itu setelah melakukan diskusi terlebih dahulu. Menurut Andi Mulya Siregar, pengacara dari Inara Rusli ini, dia bersedia untuk meminta maaf secara tulus dan juga berdamai kepada Tenri Ajeng Anissa secara langsung.
Alasan dibalik permintaan maaf itu adalah dikarenakan klien dari pengacara tersebut telah menggunakan nama Tenri Ajeng Anisa di media sosialnya. Tindakan tersebut menyebabkan nama Tenri Ajeng Anisa menjadi bahan tertawaan dan juga menjadi sorotan publik. Sementara itu, Inara berada di samping pengacaranya dan bersedia membacakan surat permintaan maaf kepada Tenri Anisa. Inara kemudian mengakui kesalahannya karena tidak menyembunyikan nama Tenri Ajeng Anisa dalam pernyataan yang dibuat oleh suaminya. Adapun untuk Inara Rusli mengatakan lebih lanjut, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengklarifikasi dan juga permintaan maaf. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Inara Idola Rusli, dengan ini mengklarifikasi dan juga meminta maaf kepada saudari Tenri Ajeng Anisa dan Dylan Kenneth atas terpublikasikannya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Firgaun Teguh Putra, yang mana hal itu dibuat pada tanggal 20 Agustus 2022 dan disebar di akun Instagram story mommy_stala. Perempuan yang mengenakan cadar itu menjelaskan bahwa tindakan permintaan maaf itu sebagai respon atas somasi yang diberikan oleh Tenri Ajeng Anisa melalui kuasa hukumnya Milano Lubis. Inara juga berharap bahwa responnya terhadap somasi itu dapat membuat Tenri Ajeng Anisa membatalkan niatnya untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Inara mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berfokus untuk menyelesaikan konflik dengan Firgaun dan masalah di dalam rumah tangganya. Andi Mulia Siregar juga berharap agar pihak Tenri Ajeng Anisa tidak melanjutkan somasi kerana hukum seperti yang diinginkan oleh Inara. Menurutnya, Inara sedang berupaya menyelesaikan masalah rumah tangganya dan meminta maaf secara damai, sehingga diharapkan situasi ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa perlu melibatkan pihak kepolisian atau bahkan pengadilan. So, dari hal ini dapat kita simpulkan ya bahwa nama dari Widi terseret usai klarifikasinya Tenri Anisa yang menyebutkan bahwa sosok wanita yang di dalam mobil bukanlah dirinya melainkan nama Widi. Dan hingga sekarang baik Widi maupun Firgaun tidak memberikan klarifikasi apapun perihal pernyataan dari Tenri Anisa tersebut. Namun di lain kesempatan, Widi juga terlihat muncul bersama dengan Firgaun di atas panggung. Momen itu dibagikan Widi melalui unggahan di media sosial pribadinya. Widi mengaku secara mendadak menemani Firgaun bernyanyi di atas panggung. Widi pun berujar mau menemani bernyanyi di atas panggung karena Firgaun yang sedang bersedih usai digugat cerai Inara. Dan teruntuk yang belum kenal sama Widi, Widi ini adalah seorang penyanyi kelahiran Jakarta tanggal 8 Mei di tahun 1990. Perempuan berusia 31 tahun itu dikenal lewat band-nya yang bernama Pira. Widi diketahui bergabung bersama dengan Kevin Aprilio, Raka, dan juga Srianda Wijanarko pada tahun 2008 silam. Widi diperkenalkan oleh Raka kepada kedua kawan lainnya, yakni Kevin dan juga Troyan. Mereka pun akhirnya membentuk sebuah band bernama Fiera. Selain menjadi seorang vokalis, Widi Pieratel juga memiliki minat yang besar nih dengan dunia olahraga, khususnya adalah basket. Widi Pieratel juga mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting, yang diketahui membintangi sebuah film yang bertajuk Ang Martir. Dalam film itu, Widi memerankan karakter yang namanya adalah Lily. Dan tidak hanya itu saja nih guys, Widi juga sempat nih bermain dalam sebuah sinetron yang berjudul Aprilio dan juga Julie pada tahun 2013. Silam. Adapun untuk Firgaun, sebelumnya muncul perdana di publik melalui unggahan terbaru di akun YouTube miliknya. Vokalis Lasel itu mengakui kabar perselingkuhannya di belakang sang istri, yakni Inara Rusli. Dalam videonya, dia mengatakan, "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keriuhan yang terjadi. Masalah yang seharusnya menjadi internal keluarga saya akhirnya terbuka. Saya mengakui, saya salah dan juga saya hilap." Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga selamat beraktivitas. Goodbye.